Heh, kok pada di luar? Bukannya masuk. Bentar lagi udah mau maghrib ini. Mul. Delis mana nih? Wah, si Delis hilang. Hah? Heh, Lali. Si Delis di mana? Hola. Si Delis mana? Hah? Ferdi. Ferdi. Ya. Ini si, kamu lihat si Delis enggak? Enggak. Kemana ya? Ini harusnya kan udah pada masuk di sini. Kok enggak ada si Delis? Kan yang jagain Delis Om Ajun. Berarti yang tanggung jawab Om Ajun dong. Oh, ya juga. Ya, Mul masuk, Mul masuk. Mul masuk yuk. Berarti si Delis hilang. Masuk, masuk. Ya, Ola masuk. Masuk. Ayo. Loli, Loli. Loli. Kamu masuk sini. Si Delis enggak ada. Berarti ini si Ajun ini. Dia enggak bisa jaga si Delis. Ajun! Ajun! Sini kamu. Pak, saya di sini. Saya di sini. Oh, ini. Kamu gimana sih dikasih amanat? Apa-apa. Apa-apa? Kasih tahu Pedi. Apa yang terjadi di sini? Si Delis mana? Itu. Mana dia? Gak ada. Tadi di situ, Pak. Ini gak ada. Ya tadi saya tinggal sapu dulu pos. Ini gak ada. Iya, Pak, ya. Nanti gak tahu. Tahu kan? Konsekuensi. Nah. Konsekuensinya. Konsekuensi. Iya. Tahu kan? Iya. Apa? Kalau si Delis sudah hilang. Si Delis itu kan kucing kehangatan aku. Tawa lagi. Iya, Pak, kehangatan. Kalau Delis sudah enggak ada berarti hilang. Lu yang harus bertanggung jawab. Pak, saya gantinya gimana, enggak punya duit. Delis kan mahal. Enggak, aku hukum. Pajangan, Pak. Aku orang bukan pajangan. Iya. Iya, Pak, aja kamu ini. Ya, Pak. Sini, kamu saya hukum, Jin. Iya, Pak. Kamu wahai Ananda. Apa yang akan harus ayah lakukan sama dia? Apakah harus dihukum? Hukum. Hei, ke sana. Iya, ke sana. Kok aku hukum? Apa? Kaki ke atas. Tangan di kuping. Begini, Pak. Iya. Sampai si Delis ketemu, ya, baru kamu bisa turun. Hah? Yuk, tadi kita lepas cari dulu itunya. Pak, kan Bapak yang ngukupnya. Iya, iya. Pak, sampai kapan, Pak? Lama, Pak? Sampai Delis ada. Aduh. Kalau Delis tidak ada 3 hari, kamu 3 hari seperti ini. Pak, jangan gini. Ini jangan gini, enggak boleh nahan. Ini harus gini. Iya, iya. Ingat ya. Iya, iya, Pak. Ayo, tadi. Itunya lah, Pak. Awas ya, jangan sampai. Iya, Pak, tolong, lepas. Pak, tolong. Aduh, begini nih. Padahal tadi saya tinggal nyapu sedikit sebentar, aduh. Ini begini ini. Wah, hilang langsung. Monitor, monitor. Ya, ya. Ada orang yang mencurigakan, tolong dijaga di depan. Ini dengan siapa? Saya, Pak. Ini, baca nama saya, Pak. Bardi, bukan? Betul, Pak. Ya, ini orang yang mencurigakan sudah ada di tangan saya, Pak. Wah, jangan kemana-mana, Pak. Nanti saya merapat. Terima kasih, Pak. Ya, ini justru mau dianterin ke Bapak, katanya mau ketemu sama Bapak. Jangan, Pak. Saya sendiri ini. Iya, dia mau ketemu. Bapak ini tidak tahu ini siapa di sini. Siapa, Pak? Itu kan bapaknya Bapak. Bukan itu, Pak. Bukan, Pak. Tadi orang yang mencurigakan itu pakai helm. Iya, pakai helm. Itu Bapak Anda. Wow. Tolong, Pak. Jangan dibawa ke sini, Pak. Celananya saya pakai. Pesan dari Anda. Yaudah, Bapak. Bapak tolong buka celana Bapak, karena celana Bapak dipakai sama satpam di dalam komplek. Sekarang, Pak? Tahun depan. Aduh. Pak, Bapak lagi ngapain? Saya ada masalah. Masalah apa?
ini celana saya. Udah, nanti dulu masalah bapak. Ini masalah saya dulu, Pak. Ini saya lagi masalah. Tuh, lihat. Iya, Pak. Pak, lihat kucing saya nggak? Namanya si Delis, Pak. Dia itu jenisnya jenis Maine Coon. Harganya mahal. Dia hilang. Saya dari tadi nggak lihat kucing. Sebentar. Kamu lihat mukanya. Kok kayak si Kurniawan ya? Wow. Bapak satpam di Bima Duta? Iya. Kok mukanya mirip asisten saya ya? Siapa? Kurniawan. Oh. Nama saya ini, Pak. Nurhardi. Tapi bukan ya? Bukan. Ya udah, saya cari di tempat lain ya, Pak ya. Saya mau buka celana boleh, Pak? Ya, nanti aja setelah saya pergi, Pak ya. Oh, siap, Pak. Jadi benar Bapak ngelihat kucing? Tidak, saya tidak. Ya udah, kita cari tempat lainnya. Makasih, Pak ya. Iya. Mukanya mirip ya? Iya, mirip. Dah, yuk. Delis, Delis, kamu di mana? Duh. Mau? Pak, lihat kucing saya nggak, Pak? Enggak, Pak, nggak lihat kucing. Kucing saya hilang, Pak. Maine Coon mahal lagi. Delis? Tadi saya ketemu sama satpam, satpam juga nggak tahu. Mukanya malah mirip sama asisten saya. Saya kaget. Yang saya tahu mah nyari makanan aja di sini, Pak. Buat makan. Bapak pemulung? Iya. Tapi bisa nggak, Pak, mau ngobrol dulu gitu, Pak? Sebentar, siapa tahu Bapak lihat gitu. Tolong jangan ganggu saya. Saya mah nggak ganggu, cuman mau tanya. Kali aja Bapak tahu Delis harganya mahal, Pak. Kan saya udah bilang saya nggak tahu. Ya Bapak ngobrol dong, sopan dikit gitu, lihat saya gitu. Kenapa? Kok mukanya mirip satpam? Terus mirip asisten saya? Lah, saya mah pemulung, Pak. Ah, bohong. Ah. Saya mah pemulung, beneran. Ini mah pasti dia ngerjain, ya kan? Iya kan? Udah, lu ngapain sih pakai ngeprank-ngeprank begini? Udah nggak zaman sekarang mah. Sekarang zamannya udah digital, bukan digiprank. Kok digiprank? Udah ngakulah. Udah, lu ngapain sih pakai jadi pemulung, jadi satpam lu segala. Lu ngapain lu ngerjain gua lu? Emang saya mah pemulung, Pak. Bohong, gua nggak percaya. Tuh lihat, lubang hidungnya dua. Hah? Ada tai lalatnya. Huh? Udah ngakulah. Ini siapa, Pak? Kurniawan, asisten gua. Ada apa, Pak? Siapa, Pak? Kok mirip? Kok Kurniawan di sana? Saya siapa, Pak? Hah? Saya juga siapa? Nggak tahu, Pak. Ah, gangguin saja. Ah. Ini yang selingkuh emaknya apa bapaknya ya? Kok mukanya mirip ya? Tahu. Ah, ada-ada aja. Ah, gak ketemu gimana dong? Iya. Berarti wajar tuh si Om Ajun kalau kena hukuman ya? Mm-mm. Hah? Si Delis hilang. Ayah sampai keliling-keliling komplek nyari-nyari. Ketemu satpam, udah ketemu ini, ketemu itu, gak ketemu-ketemu. Kan si Delis itu harganya mahal. Kok hilang? Itu kan si Delis. Hah? Delis ada. Oh iya. Kok ada di sini? Kan ayah tadi pagi mandiin si Delis. Oh iya, tadi pagi kan suntik vaksin ya. Aduh. Ada sekarang. Alhamdulillah. Dah, ayah mau mandi dulu ah. Sekalian. Menyimpan dulu si Delis, ya. Kamu mandi nggak? Iyalah. Ya udah, yuk. Ah, segera habis mandi, kopi pakai es. Durirang, duraring, ngahari ringan, ngahari ring. Ya. Nyan, kenapa? Itu si Om Ajun, kenapa? Kenapa apa? Gak jelas, jatuhnya mau jawab. Si Om Ajun mah orangnya emang gak jelas, ngetanya ngejawab gimana? Tahu. Di kandang kucing? Iya. Waduh. Si Om Ajun itu dihukum sama ayah. Padahal si Delisnya udah ketahuan. Nah, si Om Ajun dihukum. Ayah kirain si Om Ajun yang
ngilangin si Delis, ternyata ayah sendiri yang lupa. Gimana ya? Duh, mana jauh lagi ke sananya? Ini gimana mau sampai kapan, Pak? Tuh gak repot. Dari tadi, Pak, pegel. Jun. Ya, Pak. Maaf, Jun. Sebetulnya si Delis itu ada. Oh, iya, sebetulnya teh. Gimana tuh, Pak? Ya, enggak gimana-gimana. Ya, sekarang mah lepasin aja. Ini udah? Udah. Saya mau tidur. Mau tidur. Ya. Maaf ya, Jun ya. Si Delis itu sebetulnya enggak hilang sama. Hati-hati. Nah, ini saya. Nah, Jun, jadi yang salah tuh Bapak sebetulnya. Maaf ya. Oh iya, enggak apa-apa. Oh, Jun dihukum sampai 12 jam. Iya, Pak, sampai pegal begini, Pak. Duh. Tadi saya habis mandi, lupa. Pantesan saya lemah banget, Bapak enggak kembali. Ya, maaf ya. Kalau gitu mah atur biar sama, ya. Karena Bapak juga salah kan, sudah salah sangka ke saya. Iya sih. Gimana kalau Bapak dihukum juga? Ini mohon maaf ya. Ya, enggak apa-apa. Iya. Ya, sok dihukum apa saya? Ginilah biar adil samain aja lah. Gimana? Kayak saya. Yang kayak dia tadi. Ya begini, Pak. Gini. Ininya gini. Oke. Itu. Ya udah. Nah, gini. Tunggu dulu ya, nanti pasti saya ngelakuin itu. Iya, iya, ya, Pak. Saya istirahat dulu ya. Iya, iya, Pak. Yuk. Hati-hati ya, Pak. Ya. Nah, gini, Pak. Lumayan nih pegel gini. Lawas, lawas, sekilas. Si ayah kerjain, yuk. Kerjain si ayah. Dede Perni pura-pura kelelap. Ya kan? Oke, siap. Ayo, ayo cepet-cepet. Oke, siap. Ayo. Tolong! Tolong! Pak, Pak, tolong Pak. Apa Jun? Pak. Pak, ini Berni, Pak. Aduh, Jan, tolongin Jan. Jan, nggak bisa, masa kamu nggak bisa? Ayo dong, aduh. Sama Bapak, sama Bapak. Aduh, Pak. Situ. Gimana malah ketemu kan? Pak. Jun. Renang ke situ, bukan Bapak ke sebelah. Gua nggak bisa berenang. Jan, aduh, Jan. Tolongin dong, Jan. Kamu masa nggak bisa? Kamu tinggal ke situ, aduh. Bahaya, Pak. Satu, dua, tiga, ya Pak. Perni, aduh, Perni, aduh. Jan, tolongin dong, Jan. Jan, ayah kan gak bisa berenang, Jan. Aduh, Perni, Perni. Eh, Jan, aduh, Jan. Ayo sebentar. Ayah, turun dong. Ah, kamu, itu masa gak ditolongin? Bohong kamu ya? Perni. Perni. Turun. Kamu harusnya kamu tolongin. Nih, ayo naik. Ini. Nah, gitu. Ayo, Dek. Naik, Dek. Lepas lagi. Masa lepas. Udah. Apa-apa kan? Apa-apa? Hah? Oh. Kirain beneran loh. Kamu ngeprank ya? Kamu ya? Pak, enggak Pak itu. Perdi. Boong. Perdi renang Pak. Ah, ayo kamu bisa berenang enggak? Enggak Pak, jangan ayo, Pak. Ayo. Jangan Pak, jangan. Saya takut air Pak. Ah. Saya enggak cocok hidup di air Pak. Kamu belum apa-apa udah rontok kan ya. Gak boleh gitu, spor jantung gua nih. Iya Pak. Udah yang bener, gak usah prank-prankan lagi. Iya Pak. Dimarahin. Ini dimarahin. Kan kalian yang ngeprank. Kau mah Jun, yang minta kan tadi. Hah? Dia minta doang, kan kalau bisa nolak. Nolak. Tolong, Pak! Tolong! Pak! Gak sukses. Ayo.
CCS tuh bundanya di sana kayaknya lagi bete. Nah ini kan udah jadi calon pengantin ya kan, jadi kita harus teraturkan ya sana. Hah, di mana sih, lama banget. Iya maaf bunda, kita kan lagi nyiapin makanan, semua makanan kesukaan bunda, minuman yang semua spesial, spesial banget. Nyiapin apa hari sih? Ini tuh kan ini bunda tuh jadi ratu. Jadi ratu ya. Jadi kita harus mempersiapkan semua untuk bunda, apapun itu yang bunda pengen kita akan kasih sebisa mungkin. Benar ya? Benar dong. Ya udah. Ya udah, karena makanannya belum datang, ya udah kita akan main games sama bunda. Siapa nggak takut? Oh, jadi takut, siapa takut? Nah, bunda, jadi gamesnya itu Putri akan tanya ke bunda, terus nanti bunda harus jawab. Di sini udah ada jeruk manis sama kedondong. Ya itu bunda. Nah, sekarang Putri pengen tanya, tapi nanti bunda tinggal jawab, misalnya. Siapa yang paling suka ini, nanti bunda tinggal minum antara ini atau enggak ini. Jadi okay. Ini kayak ini Putri, ini Aci. Okay. Putri kasih 3 pertanyaan. Yang pertama, di antara kita siapa yang paling suka makan? Suka makan? Kedondong. Emang tau emangnya? Suka makan? Iya, dia suka makan. Iya, kan? Emang benar. Kedua, siapa yang jago nyanyi? Ah, sulit. Gimana ini caranya kalau dua-duanya gimana? Ya udah, minum ini dulu, minum abis itu ini. Dan ya, dua-duanya. Dua-duanya. Kalian kan bisa nyanyi dua-duanya nih, bunda pilih nih dua-duanya. Kamu harus bisa nyanyi, ayo. Mau nyanyi lagu apa? Duet apa? Menahan rasa sakit. Ya, menahan. Waduh. Tuh, dua, tiga. Ku akan selalu ada untukmu, walau kau bersama dengannya. Aku kan menahan rasa sakit ini. Jadi nyanyian. Guys, bikin duo Putri dong. Oke, ke terakhir. Siapa yang suka ngemil? Benar, benar kan? Nasi enggak, aku enggak makan nasi bunda, tapi ngemil. Sekarang tipe cowok yang cocok untuk siapa? Untuk kita. Aku kan udah laku. Ya, tapi kan ini cuma permainan. Oh, enggak bisa gitu.